Rami bana yo. Memang seperti ini kalau ada acara di Koto Awa. Nantuo, mudo, bahkan anak kete-kete basole. Gagah-gagah, rancak-rancak. Awak juo ikut sarato. Perkenalkan dulu yo, namo awak Zuldilah. Panggil saja Dila. Awak asli Uni Solo. Kini kami siap-siap buat ramaikan acara ulang tahun koto kami, Kaampe Pula Limo. Sebagai penari, awak dan kawan-kawan diundang untuk mengisi dan memeriahkan acara. Sudah lebih dari 20 tahun tekuni dunia seni, beria sendiri mudah saja untuk kami. Ini salah satu ciri pakaian khas kaum Padusi dalam adat Minangkabau. Namanya tingkolo. Mirip dengan bentuk atap rumah gadang, karena filosofinya, pemakai tingkolo ini adalah pemilik dari rumah gadang. Kalau sadonya alah pas, alah terias, berarti siap sudah kami pentas. Ini salah satu tarian kreasi khas kota Solo, namonyo tari turun ke sawah. Penuh makna, karano turun ke sawah adalah jati diri kami. Warga Solo sejak lama memang merupakan masyarakat tani. Gerakan tari menggambarkan kegiatan petani saat menggarap sawah, mulai menyamai sampai memanen padi. Tarian juga bermakna rasa syukur akan hasil sawah nan melimpah. Juga jadi bentuk harapan kami untuk panen selanjutnya. Selain tarian, dalam acara ini ada juo pawai budaya. Kami menyebutnya baralek gadang. Penampilan warga dalam baralek gadang semua merupakan adat asli Minang. Warisan leluhur yang terus kami jaga. Baralek gadang juga kami selenggarakan supaya generasi muda selalu ingat asal-muasalnya. Juga supaya orang lain atau pendatang bisa melihat dan menikmati kebanggaan kami. Berbagai tradisi sehari-hari kami bawa ke sini. Mulai meriahnya pesta pernikahan. Sampai tradisi dan kebiasaan warga saat dalam suasana duka atau bela sungkawa. Sebagian peserta berjalan kaki. Sebagian lainnya naik bendi. Ini untuk menunjukkan dulu kami disiko kalau tak jalan kaki yo naik bendi. Karena lunado alat transportasi modern. Sampai sekarang, walau tidak segitu banyak lagi jumlahnya, bendi juga jadi salah satu ikon pariwisata kota Solo. Rute pawai lumayan jauh, sekitar 1 jam kami berjalan kaki sampai garis akhir. Tapi tidak ada rasa panik sama sekali, karena ini adalah pesta kami, dan tidak setahun sekali seluruh kota berkumpul seperti ini.
lado baralek gadang, pasti lado nasi baronjing. Nasi hangat berbungkus daun pisang, langkok dengan lauk paunan lezat. Tapi sebelum santap basamo, tatu adat atau niniak mamak terlebih dahulu berbalas pantun. Balas pantun menggambarkan ramah tamah dan sopan santun di sini. Nah, ketika pantun sudah berbalas, hidangannya sudah jaleh, tinggal santap sajian sampai tuntas. Sesuai kebiasaan asli, basantapnya harus pakai tangan, tidak pakai sendok atau lainnya. Duduknya pun harus bersila bagi yang lelaki, dan bersimpih bagi perempuan. Sekali lagi, ini menjadi bentuk sopan santun, juga etika saat kami santap basamo. Santapan balawak daging kabau, nasinyo, bareh, atau beras solo. Bareh andalan kami. Sebagai negeri penghasil bareh terbesar dan terlama se-Sumatera Barat, rancak bana. Solo adalah sebuah kota kecil di Sumatera Barat. Solo berarti silo atau bagus. Dari ibu kota provinsi Padang, sekitar 2 jam naik oto ke sini. Cantik, Solo juga subur. Hasil buminya berlimpah. Salah satunya bareh atau beras. Sejak lama Solo terkenal sebagai penghasil bareh terbesar dan terlama se-Sumatera Barat. Di kampung halaman Awa, sawah membentang di mana-mana. Lebih dari setengah kawasan, semua sawah. Kami warganya juga sejak lama sudah hidup bertani. Hebat kami bergarap sawah, laki-laki juga wanita. Termasuk awak, kalau tidak sedang mengajar atau menari, awak bantu bibi. Seperti sekarang ini, sibuk karena sekarang sedang musim tanam padi. Meski kelihatannya mudah, menanam padi butuh perhitungan. Jarak tiap bibit harus sejajar. Indak boleh terlalu jauh atau dekat, agar hasil perpetak merata. Padi biasanya ditanam balik setelah 10 hari masa panen, supaya tanah sudah gembur dan siap untuk berproduksi lagi. Nah, ini giliran para bapak dan uda yang turun tangan. Di Solo, cara panen padi masih tradisional. Indak pakai mesin modern, tapi pakai tong. Tong ini adalah alat perontok padi khas Minang. Panas terik, tapi pukul terus, supaya dapat hasil yang banyak. Kurang padi, gak ada. Selain perontok padi, pamilahnya masih tradisional juga.
Paronto bekerajo dengan paduan tenaga otot dan tenaga kincir. Seperti begini, pamilah berfungsi untuk memisahkan gabah dari sisa-sisa kotoran bekas tangkai dan kulit yang kosong. Setelah bersih, gabah dibawa ke penggilingan. Tapi sebelum digiling, padi dijemur dulu. Jemur sampai kering baru siap giling. Ada 3 penggilingan padi di kota Solo. Dalam sehari, biasa mereka giling sekitar 5 ton gabah. Bare Solo ada banyak jenis. Yang paling lama dan terkenal, bare jenis caredak dan anak daro. Ciri khasnya, butiran bare ketek-ketek dan warnanya putih bersih. Harganya sekitar 10 sampai 13.000 per liter. Terkenal rancak, bare Solo banyak dicari untuk dimasak jadi nasi di restoran-restoran Minang terkenal. Di Sumatera Barat atau di berbagai daerah lainnya. Dari Solo, bare dikirim juga ke berbagai negara karena juga banyak yang suka. Syukur atas tanah yang subur, hasil bumi yang berkualitas baik, dan panen yang melimpah. Bukan hanya kami ungkapkan dengan doa, tapi juga lewat berbagai tradisi. Salah satunya, tari togok piriang. Ambo indah ikut menari, tapi kali ini awak bersama kawan-kawan hanya datang untuk melihat dan menikmati. Artinya lilin. Ado sejarahnya. Ketika alun ado listrik, petani Solo gunakan lilin untuk penerangan saat menjaga hasil panen di waktu malam. Lilin juga jadi sumber cahaya di pesta syukuran panen. Sampai sekarang, syukuran dan tari togok piriang seringnya dipentaskan saat malam. Simbol pelestarian budaya warisan juga pengingat sejarah dan kesederhanaan. Indak tanpa alasan, tanah kampung halaman awak subur dan makmur. Salah satunya karena air di sini bersih dan berlimpah. Salah satu sumbernya ialah dari Danau Singkara. Jadi sumber air penting, danau juga elok. Keindahannya bisa dinikmati dari mana saja, termasuk dari udara. Di Solo, sekarang ini banyak spot paragliding karena banyak peminat dan memang banyak terdapat dataran tinggi.
beberapa sering jadi arena para glading internasional. Risiko salah satunya. Sekali tandem biayanya sekitar Rp350.000. Waktu terbaik untuk terbang jam 10 pagi atau sekitar pukul lampe sore. Nah, di waktu ini cahaya dan angin sedang rancak-rancaknya. Dari atas bukan hanya pemandangan, keseharian warga danau juga tampak. Termasuk kesibukan nelayan dengan keramba bilihnya. Bilih adalah ikan khas Danau Singkara. Dalam bahasa Minang, bilih artinya benda-benda ketek atau kecil. Ikan ketek kok hanya ada di Danau Singkara. Kalaupun ada di tampek lain, perairan itu pasti terusan dari Danau Singkara. Dulu banyak ikan bilih hidup di sini. Cukup ditebar jaring, nelayan bisa tangkap banyak. Sekarang jumlah bilih kian berkurang. Putar otak sekarang nelayan pakai keramba. Seperti Pak Suwarno misalnya. Setiap sore dia hampiri keramba buat turunkan jaring. Pelan-pelan sambil dicaliak ado atau indak jaring yang bocor. Setelah jaring turun, lampu dihidupkan. Cahaya lampu ini fungsinya untuk menarik perhatian ikan. Nah, betul kan? Ditinggal semalaman, terkumpul banyak ijan. Tinggal diangkat jaringnya. Harus masih pagi buta yo, sebab kalau angkat jaring ketika cahaya matahari muncul, ikan-ikan bisa kabur keluar dari jaring. Maka biasanya nelayan angkat ikan sekitar pukul 4 sampai 5 pagi. Dalam semalam, warga danau biasa dapat rata-rata 2 sampai 2,5 liter ikan. Harga seliter bilih sekitar Rp60.000 sampai Rp100.000. Efektif, keramba juga melindungi kelangsungan bilih di danau. Karena dengan cara tangkap ini, hanya ikan besar yang terjaring. Sebagian dibeli langsung di keramba, sebagian hasil tangkapan dibawa ke pengolahan ikan. Bilih, rasonya sudah gurih. Makonyo mengolahnya pun tidak macam-macam. Cukup dengan dijemur. Dari Singkara, bilih dikirim ke berbagai daerah. Harganya Rp120.000 sampai Rp200.000 per liter. Awak dan banyak orang di Siko biasa beli bilih di Pasar Ombilin karena dekat dengan rumah. Juga karena Pasar Ombilin merupakan sentra penjualan. Berbagai olahan hasil Danau Singkara, dari ikan goreng, ikan asin, sampai ikan saleado. Tinggal pilih mau yang mana. Bilihnya asli, Bu. Berapa sekilo, Bu? Sekilo kita kasih harga 200. Enggak kurang itu, Bu. Selalu boleh dicicip dulu untuk meyakinkan diri kalau gurihnya ikan asli dan pas di hati. Oh, beda. Biasanya ikan bilih digoreng lagi sampai di rumah.
untuk dimakan hangat-hangat dengan nasi bare Solo yang juga hangat. Wah, lama nyoi ndak usah ditanyo. Orang Minang kece, kalau sudah makan begini bisa lupo jo mintuo. Kota Solo singgah ke rumah si Sultan muda. Menikmati Singkara belum lengkap kalau belum berdayung sampan di danau. Bersampannya naik perahu nelayan. Sebagian besar nelayan sekarang memang juga sewakan sampan mereka untuk wisata. Indah pemandangannya, Danau Kami Tasinto ini juga menyimpan banyak carito. Nah, kalau secara ilmiahnya, danau terbentuk dari sisa letusan gunung berapi. Cekungnya terisi air dan sampai sekarang rancak terbentang. Jadi tempat tinggal bilih, sumber air bareh, juga jadi bagian tak terpisahkan dari tradisi dan kehidupan kami. Indonesia bagus!